Harga komoditas sawit di wilayah Jambi terus merangkak naik periode 29 Juli, 4 Agustus 2022. Harga tandan buah segar, TBS, naik sebesar Rp134 per kilogram dari Rp1.321 per kilogram menjadi Rp1.455 per kilogram. Panitia penetapan harga TBS sawit Provinsi Jambi Putri Rainun mengatakan kenaikan juga terjadi pada harga CPO. Kenaikan harga CPO signifikan, yakni sebesar Rp758 per kilogram dari Rp7.589 per kilogram jadi Rp8.347 per kilogram, kata dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 37. Hal sama untuk harga inti sawit pada periode kali ini juga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp465 dari Rp3.928 per kilogram menjadi Rp4.383 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur, kata Putri. Sekian harga sawit untuk tanggal 1 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.